Ya ke? Ah, tak ada, tak apa, tak apa. Tapi jaga diri baik-baik ya. Okay, bye. Apa Misha cakap? Ha? Semasa kau di sini. Tak ada apalah. Lama lagi kah dia syuting? Adalah dalam 5-6 hari lagi baliklah dia. Wah. Tak lama lagi Misha punya muka nanti keluar URTV, media, tabloid, surat khabar. Famous dia. Apa yang kau merepek ni Abdullah? Dia tu berlakon bukannya watak utama. Adalah dalam 6-7 scene watak kecil. Ya, Rizkandar, aku pun ada hairan sikit. Watak kecil. 5-6 scene. Tapi syuting sampai 10 hari. Entah kau ni macam tera-tera je masa syuting. Rizkandar, aku dulu Bombay Travel pergi. Ada seorang Hindi producer panggil aku casting dia punya filem. Sebelum casting, aku cakap sama dia. Bagi sini skrip dulu. Aku baca. Baca. Baca punya baca, aku fikir, oh no, itu watak tak ada challenging. Aku reject. Sudahlah kau pula. Kau ni kan banyak sangat berangan lah pula. Elok kau jadi script writer saja, kau tahu tak? Iskandar, kau dah tengok itu Hollywood punya movie, The Sixth Sense? Ada, itu India punya director. Kenapa? Kau fikir, siapa tulis itu script? Mais. Mais. Ada ke owner kancil ni? Biasa tukar camshaft. Kereta baru lagi. Mais. Apa hal ni? Sakit ke? Tak adalah. Mana ada orang sakit. Habis monyok je. Mais. Orang tu tua pesan, kalau buat kerja, tak elok main monyok. Nanti kahwin, tak ada tengkolok. Habis kau nak bersenyum je. Buka alternator, paman senyum. Buka tayar, paman senyum. Nanti orang ingat berkenan senyum pula. Abang Is! Abang Is! Itu Islam Yusri tu kan? Abang Is kenal? Alah, yang menang banyak anugerah tu. Sampai overseas pun dia sapu sekali. Jadi macam mana nak abang jemput kat sini ke atau kat rumah? Kat rumah lah. Tapi Misha kat sini pun kejap je. Misha nak preparekan gaji budak-budak tu. Hah? Budak-budak? Panggil apa Is budak-budak? Kalau macam tu abang tunggu sekejap lah ya. Betul. Boleh juga. Tapi nanti abang kena hantar Misha balik rumah dulu sebab Misha nak mandi. No problem. Okey, jomlah masuk. Misha introducekan Kak Ayah. Okey. Jom. Ambu. Kamu action ni kat Misha. Baru naik kereta tak ada bumbung. Apa? Bila M Nasir produce aku punya album, aku dah top. Aku tak akan action macam kat Misha ni. Aku sentiasa merendah diri. Aku tak pakai kereta tak ada bumbung. Aku pakai ada bumbungnya. Dan, Abang Is. Saya takkan lupa melawat kawan-kawan lama saya. Tambah-tambahan lagi, macam Abang Is. Saya akan jumpa Baiz. Salam. Okay, salam. Siap cium tangan. Boleh. Apa dia Baiz? Bagi sini. Hei, abang! Kenapa, abang? Ada orang sah. Apa dia? Tengok itu rosak. Oh, sahak! Sahak dekat kedai mana dia lah? Bukan sahak. Beli tolong tengok tak kereta saya rosak. Boleh, boleh. Di depan tu kereta saya. Mana? Hei! Hey! Eh, diorang ni betul lah. Tolong tengok, eh. Okey, abang. Saya punya bonet terbuka tu. Takut diorang... Hei! Okey. Tak apa. Saya boleh handle dulu. Hei! Tak. Saya halau dia. Tak apa, saya kenal orang tu. Saya ni orang. Saya nak apa ni? Ni ha, voucher yang Mak Rok ambil advance tu. Lagi. Kalau saya tak sen. Ha, saya tak apa. Tak payah keluar gaji. Eh, buat apa saya dapat ni kat Masya lepas tolak tu? Tu,
RM43.20 sahaja. Oh, super tak payah ambil. Wah, wow, Misha sekarang kerja jadi superstar ya. Wah, wow, Misha sekarang sudah jadi sombong ya. Aku orang cakap serupa Shah Rukh Khan pun tarik itu macam sombong. Eh, Misha, apa hal gaji saya ambil bulan ni RM40 lebih aja? Misha pun tak tahu. Ayah dia yang gatal minta advance 6 kali bulan ni. Oh, dia gatal minta advance sampai 6 kali. Yang kau gatal bagi tu apa hal? Misha pula, ayah yang approve. Kalau ikut Misha, Misha memang tak bagi. Ya, tak payah juga, eh. Yes, ayah. Ayah senang sangat percaya alasan dia, ayah. Mula-mula, Tok Ngah dia sakit. Lepas tu, Pak Lan dia buat kenduri kahwin. Lepas tu, maksud dia, ayah, suruh dia beli kain dekat Glock Silk Store. Siapa lah dah ingat lah. Dia ada cakap sama you. Dia cakap dia biar uncle punya anak mau pergi England. Dia mau pergi airport, say goodbye. Tapi ada yang mau pergi airport, punya taksi wang pun tak ada. Amin. Cok lah ni cakap. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Ha, Amin, apa hal? Saya tahu hari ni saya dapat gaji, bos. Uh-huh. Tapi, bos, boleh tak bagi saya advance gaji saya bulan depan? Banyak, bos. RM5 je. Kau nak buat apa, man? Nak buat apa? Tak ada, bos. Part-time saya tu. Ada dia nak buat kenduri sunat anak dia. Hei, macam-macam lah kau ni. Amir, tak boleh, tak boleh. Tak ada. Alah, bos. Boleh lah, bos. Amir, kau ni kan masih muda lagi tau. Ha, bujang pula tu. Bila kau nak belajar menguruskan duit ringgit kau ni, ha? Apa nak jadi kau ni? Ni. Uh-huh. Aku nak tanya kau satu soalan. Kau ni satu hari nanti ada tak cita-cita nak rumah tangga? Mestilah, bos. Siapa tak nak kahwin? Kalau ada jodoh, bos, besok juga saya nak kahwin. Besok juga kau nak kahwin. Of course. Okey, bila dah rumah tangga nanti kan, rasa kau lah keluarga atau jumlah anak-anak yang ideal tu berapa orang lah agaknya? Anak? Satu tim bola lah, bos. Satu tim bola? Yes. Bagus. Tapi kalau kau terus kekalkan dengan sikap boros kau macam ni, nanti anak kau yang satu tim bola tu dengan bini kau tu jadi pasukan reserve aja tau. Dan akhirnya mereka semua tu duduk dalam rumah kebajikan. Itu yang kau nak? Bos. Ada keinginan nak buat duit lebih? Cik Azlan! Saya minat betul dengan Cik Azlan. Betul. Berbalik kita kepada bab duit-menduit ni. Bukan cadangan Cik Azlan kepada saya. Siapa nama tadi? Amir. Yeah. Amir minat tak dengan bidang perfilman? Minat! Saya memang minat perfilman ni semua. Apa sahaja nak suruh saya buat soundtrack ke? Bukan buat soundtrack, tapi percaya dengan tidaklah. Ramai pelakon dengan pengarah yang dah ada nama sekarang ni. Kebanyakan daripada dia orang, dia orang mulakan karier dia orang dengan buat benda ni. Kalau tak buat soundtrack, buat apa tu Cik Aslan? Buat air. So, Mr. Rizwan, apa lagi mau tahu pasal filem Hindi? Apa filem Hindi? Itu ni. Tak ada, dia macam ni. Sebenarnya saya punya isteri, ya. Dia banyak minat sama itu cerita-cerita Hindi. Dia tu pagahe, kush-kush hota he. Ya. Kahu pyar hai ni. Pur har he, semua yang ada he semualah. Ya. Jadi, saya punya isteri dia tak ada pernah jumpa itu orang serupa macam Shah Rukh Khan. Mr. Rizwan, semua perempuan pun terpikat sama aku. Jadi dengan itu semua perempuan-perempuan, siapa nama tadi? Abdullah. Kasih kenal sama diorang semua Shah Rukh Khan lah. Ya, sebab kalau aku kasih tahu aku punya nama betul pun, diorang tak ada percaya. Lagi mau panggil aku itu nama. Jadi lama-lama aku malas lagi mau cakap. Dia tanya, betulkah nama? Aku cakap, ya, betul. Nama aku Khan. Shah Rukh Khan. Senang. Itu macamlah. Ya. Jadi apa macamnya perempuan selalu itu Shah Rukh Khan pikat? Apa macamnya perempuan? Mr. Rizwan, aku tara pikat perempuan. Perempuan pikat sama aku. Oh ya, itu
itu perempuan lah pikat sama Syaruhan. Ya. Jadi, jadi yalah, itu perempuan pikat Syaruhan ke? Apa macamnya perempuan? Apa macam? Gumuk kah, kurus kah, pendek kah, tinggi kah? Tara, Tara, aku gumuk, kurus semua, miskin, kaya, semua. Tak ada pilih bulu. Tapi lebih kaya, lebih bagus. Sebab nanti aku comfortable. Itu aku punya lifestyle. Sudah biasa. Wah. Ha. Oh, tu. Kaya punya orang lagi baguslah. Lagi bagus. Ha. Itu macam ah. Ha. Kalau itu sederhana, yalah susah kan, miskin pun yalah banyak susah juga. Yar. Jadi Syaruhan lah. Yar. Ha. Syaruhan. Yar. Syaruhan? Yar. Inspektor Sahab. Ha. Saya polis. Kalau mau tahu ini, polis. Lagi sekali tunjuk. Ha, ini. Nampak saya punya muka? P-O-L-I-S. Polis. Ha. Muka tak sama. Muka tak sama. Ini dulu punya lah 5 tahun punya. Sekarang banyak cerita tak mau. Oh, sekarang awak telah disyaki menipu wanita-wanita kaya. Ha? Disyaki memperdaya wanita-wanita sederhana. Disyaki menghina wanita-wanita miskin punya orang. Busu punya orang, ha? Pilih bulu. Tara. Apa Tara? Ha? Sekarang ikut sama saya, pergi sana balai, sebab sana pun ada perempuan. Tapi itu perempuan tulis punya perempuan. Tahu? Apa tak mau? Ikut pergi balai sekarang juga. Tolong. Tolong. Apa tolong? Mama tolong. Pakcik dulu-dulu pernah juga berlakon lah. Ya, ya. Ada juga berlakon. Ada. Takkanlah semuanya ayah nak beritahu Misha. Misha pun kecil-kecil lagi waktu tu. Oh. Tapi tak adalah berlakon macam Cik Azlan kita ni, berlakon filem. Pakcik dulu berlakon apa ni, orang kampung panggil Sandiwara. Oh, Sandiwara. Dulu Sandiwara lah. Tak adalah popular macam Azlan sekarang ni, satu Malaysia kenal. Pakcik di kampung je lah. Minta maaf ya, sekejap. Hello, Bankers Pandan Jaya. Ya, ya. Selamat cakap. Ya, Cik. Balai Poli Ceras. Apa hal, Cik? Ya, ya. Abdullah. Ya, saya kenal dia. Ya, ya, ya. Kenapa pula, Cik? Cik, minta maaf, Cik. Kalau macam tu boleh saya cakap dengan dia sekejap? Ya, terima kasih. Abdullah, ni apa salah pula ni? Ha? Allah, kau ni macam-macam lah. Kecoh. Lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Ah, iyalah, iyalah. Kejap lagi aku pergi ke balai. Hei, macam-macam. Bah. Aku tak tahulah si Abdullah ada dekat balai polis Ceras, kena tahan. Dia apa salah? Aku pun tak tahu. Adalah apa benda entah. Tapi polis suruh pergi ke balai, nanti dia orang explain. Ha. Ini memang dia orang cakap surat salamnya. Dulu minggu satu kali macam juga. Dan apa? Lawan sama orang. Oh. Apa jadi? Dia lawan sama itu Jual Liudan Betauke. Oh. Ha. Itu Jual Liudan Betauke. Orang satu biji liudan, RM5. Uh-huh. Dia minta orang dua biji, RM5. Boleh tak? Itu Tauke cakap, tak boleh. Kalau ini macam cuai, ha? Rugilah. Betul tak? Uh-huh. Dia cakap orang marah dia, rugilah. Dia cakap orang marah. Ayuh. Ya Allah. Yang Abdullah ni orang mana? Bangladesh. Oh. Pekerja di sini. Mungkin dia kena tangkap pasal tak ada permit tau. Tak adalah Cik Azlan. Kita buat masuk dia secara apa ni, legal semua ni, semua immigration process semua kita buat okey. Kena tahan macam mana pula? Itulah saya pun risau pasal apa. Stanley, rasanya kita tak boleh biar ni, kesian juga kat dia. Mari kita ke balai tengok apa hal yang sekarang kita tolong. Okey, jom. Cik Azlan minta maaf lah ya. Cik Azlan berbualan dulu dengan Misha. Misha tolong layan Cik Azlan ni. Okay. Kita pergi dulu ke balai. Okey ya? Okey. Okay. Okay. Cepat. Abang Is. Ini abang Azlan. Azlan Yusri. Ini abang Is. Hai. Ketua mekanik kat sini. Apa khabar? Saya cuma mekanik je kat sini. Kenapa ada masalah? Tak ada. Tak ada apa. Jom. Ya. Teruk kereta tu. Abang Is, timing belt kereta tu hancur. Habis valve tangkap, piston berkecai habis semua. Tak ada tarik kereta datang sini. Abang Is, ada ke patut dia suruh saya buat air? Siapa? Azlan Yusri tu lah.
Untuk apa? Untuk drama dia. Dia kata minggu depan. Sebab yang tukang buat air tu terpaksa balik kampung. Oh, baguslah tu Marok. Bukan senang nak ikut orang syuting. Dapat duit, pengalaman pun dapat. Allah. Orang nak bagi support kat dia, dia support orang lain pula. Tapi Baiz, saya seorang penyanyi yang sedang meningkat naik. Meningkat naik apanya Marok? Ha? Meningkat naik daripada satu tangga jamming studio ke jamming studio yang lain? Itu? Pasal orang tu ni. Tak apa. Nanti bila saya famous nanti Baiz. Jangan harap saya salam Baiz. Cium tangan tau. Salam cini. Marok. Ha, Baiz. Sini yang kau punya bawa tak itu? Saya tak bawa lah Baiz. Besok saya bawa. Besok. Jangan lupa dah. Ah, ya, Baiz. Oh, Marok. Nampak gayanya kereta Cik Rizwan ni tersadarlah ada 3 hari kat sini. Baiz. Saya muskil lah Baiz. Uh-huh. Manalah bos dengan Uncle Stanley ni tak boleh balik. Tanta, Uncle Stanley bos dengan Abdullah masuk dalam tak? Kenapa kau merepek, Marok? Polis, kalau dia tangkap orang, dia soal siasat orang yang kena tangkap je. Yang penyamin-penyamin nak masuk penjara ni apa dia? Oh, mana dia tahu terbabit sekali. Abang Azlan lah. Abang Azlan! Kau faham, okey? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana? Okey. Macam mana hujung minggu ni? Jadi tak? Nak duit lebih ke tidak? Kalau tak, cari orang lain. Abang Azlan. Tadi cakap tak dapat datang kat Leha Haji Amir. Sepatutnya macam itulah. Abang kan sepatutnya ada ni apa syuting dekat restoran tu. Lepas tu manager tu buat perangai pula. Asal? Semalam cakap boleh. Lepas tu tak boleh. Dah cancel. Tu yang pening kepala PM. PM pun ada terbabit dalam ni gambar. Marok, PM tu production manager. Orang yang Amir akan turut perintahnya nanti. Oh. Abang Azlan. Mantul tak dia? Mantul tu memang mantul. Tapi dah ada orang punya. Oh, ya ke? Garang ke dia? Garang tu taklah. Tapi kalau nakkan advance tu susah sikit. Ini masalah. Abang Azlan, Kak Leha mana? Dia sibuk cek lokasi baru. Oh. Abang Azlan, Kak Leha tu siapa? Isteri abang. Kalau Misha anggap abang sebagai abang angkat, Kak Leha tu kakak angkat lah. Tetapi kepada Amir pula, dia adalah PM Amir pada hujung minggu ni. Oh, dah kahwin. Bang, ada bumbung lah kata bang ni. Baru pasang balik. Hujan. Oh, iya ke? Hai. Hai. Hari ni tak pergi tengok orang syuting ke? Tak. Kenapa Abang Is tiba-tiba supportive Abang Is? Hari dia pergi out station, Misha tak ikutlah. Oh, I see. Abang kan Misha, sebenarnya. Hari tu, Abang salah anggap sikit. Ya, Abang Is. Abang Is salah anggap macam mana, Abang Is? Ini orang selalu pun kasi orang susah saya lalu. Betul kata kau, Stanley. Itulah akibatnya kalau orang suka cakap berbelit. Inilah dia. Ya, kenapa ya? Ni ha, si Abdullah ni buat susah orang aje. Apa pula dia buat kali ni Pak Selamat? Dia mulut cakap bahasa lupa ulau. Itu polis lah pun sudah kasi dia bikin pening kepala. Patutnya hari pertama yang dia kena tahan tu, dia dah boleh dibebaskan. Tapi dia gatal mulut dia tu, satu orang tanya 10 dia jawab, dia tahan dia polis balik. Yelah, apa yang dia cakap je? Contohnya macam ni, Misha. Katalah polis tu sebut nama satu perempuan yang jadi mangsa penipuan tu kan? Jadi polis soal siasatlah dia. Tanya punya tanya, polis puas hati yang dia ni tak bersalah. Jadi polis lepaskan dia. Tapi pandai sangat bercakap, kau tahu bila dia bangun apa dia cakap? Saya itu perempuan, saya tak nak kenal juga. Tapi lain punya perempuan lagi kaya, saya lagi ada kenal. Tak ditahan dia polis. Lagilah kena soal siasat lagi. Dia buat cakap berbelit-belit macam tu juga. Bila dah satu hari kena tahan kat balai tu, baru dia tahu diam sikit. Orang Cina cakap, tai wa ceng, bohong dia orang. Abdullah,
tolonglah Abdullah, tolonglah jangan buat perangai macam ni lagi. Ha? Kalau boleh, jangan suka membohong ni. Kalau setakat kau seorang je susah tak apa, ni melarat sampai kau orang lain. Eh, hey, Abdullah, hey, pergi kelayar lah. Ayah, pergi, pergi. Hei. Macam? Baiz, VCD, pinjam. Oh, masa tu. Apa ni cerita baru? Wow, Leonardo DiCaprio. Oh. Ada orang panggil sama aku ke? Azim, ya Allah ya Tuhanku. Hidup macam enjin kereta, kejap okey kejap mengada, kongsi problem dengan member. Okay.